Kita juga tahu ya guys, bahwa saat ini Ayu nampaknya benar-benar sangat tertekan berada di dalam rumah Nico. Namun, bagaimana lagi? Ini merupakan jalan yang telah ia pilih. Ia harus membuktikan kepada Nico bahwa ia memang benar-benar merupakan istri yang baik untuk Nico. Namun, kita juga tahu ya guys bahwa Nico selalu saja membandingkan Ayu dengan Starla. Bahwa Starla jauh lebih baik daripada Ayu. Starla bisa mengurusi Nico dengan baik, memberikan makan malam dan juga mencuci lalu membersihkan rumah dengan baik. Tidak seperti Ayu yang tidak becus dalam menyelesaikan pekerjaannya. Dan hal itu benar-benar membuat Ayu pun merasa sakit hati ketika mendengarnya. Apakah karena kata-kata dari Nico akan membuat Ayu semakin berusaha untuk menjadi seperti apa yang diinginkan oleh Nico ya guys?